Ini diantaranya adalah mentimun ini namanya kerupuk kelenca. Nah, ini daging sapi. Tempe nih ya. Ini perkedelnya ya. Dan ini sedikit tapi sahabat kuli mana saja berada, ini akan telah berada di tempat wisata air terjun Cinyawar. Bertempat di Cilawu, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Garut, Provinsi Jawa Barat. Selamat datang di video Akang, selamat menonton, dan jangan lupa untuk memberikan dukungan berupa subscribe, like, and comment. Selamat menyimak video Akang yang sangat indah dan sangat ada di dalam situasi kondisi yang sangat sejuk nikmat. Selamat menonton. Pemandangan yang sangat indah, sejuk dan asli ini sangat murah sekali sahabatku ya. Sangat murah, tiket masuk di tempat ini untuk dewasa Rp10.000 ya. Ini sangat murah sekali ya. Dan untuk anak-anak SD sampai SMP itu biasa tiket masuknya cuma Rp5.000. Pemandangan alam yang sangat sejuk ini membuat hati kita betul-betul betah ya. Betah ada di sini dan akan ke sini dengan keluarga. Sahabatku di mana saja berada, di daerah Curug Cihanyawar ini merupakan salah satu objek wisata yang sangat tradisional, tetapi keindahannya luar biasa. Seperti sahabatku lihat ini curug ya, dan alirannya ini sangat indah sekali. Dan yang lebih penting kita lihat adalah kebeningan, beningnya air aliran ini, Curug Cihanyawar ini. Nah ini sangat indah sekali ya sahabatku, ada di tebing ya, tebing pegunungan nih. Dan ini sebenarnya bisa langsung diminum, sebenarnya tidak apa-apa ini karena sangat bening, dan aliran ini adalah dari pegunungan asli ya. Sahabatku, lokasi Curug Cihanyawar ini sekitar 20 km dari pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Garut ke arah jurusan Garut Tasik ya. Kita belok di daerah yang dekat Pasar Bojongloa ke sebelah kanan ya. Tinggal tanya saja
di mana letaknya curug ini ya. Curug Cihanyawar yang membawa ketenangan, membawa kepuasan batin, dan kita sambil tadabur alam mengingat dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sahabatku di mana saja berada, ini bukan sekedar berlibur, tetapi kita harus bisa membaca. Ini adalah semuanya adalah dilalah dari Allah. Apa itu dilalah? Dilalah adalah petunjuk bahwa ini semua ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya kita bertambah dewasa, bersyukur atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah seringkali mengatakan nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kau dustakan. Semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali nikmat memandang. Mata kita sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you.
Dimana saja berada, ini saat-saatnya mau pulang, mau foto-foto dulu. Kita akhiri saja perjumpaan dengan video Akang dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.